السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، أعزني الله وإياكم، saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tunjukkan syukur kita kepada Allah dengan kita meningkatkan ketakwaan, amal saleh, ketaatan kepadanya, menjauhi dosa dan maksiat. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalannya yang lurus, menyelamatkan kita dari setiap keburukan, dari fitnah-fitnah akhir zaman, dan menyelamatkan kita juga dari azab neraka di hari kiamat, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan, karena saya tadi berangkat dari Surabaya, macet di jalan dan hujan, sehingga sampai di sini pas waktu Isya. Semoga teman-teman saudara-saudara tidak ngantuk, sabar sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat, yaitu tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dimulai dari negeri Sabak, hadirin sekalian. Sabak, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Wa mal Sabak ya Rasulullah? Hal hiya ismul mar'ah aw ismul ab?" Apakah Sabak itu nama perempuan, seorang wanita, atau nama sebuah tempat di bumi ini? Maka Nabi menjawab, "Walaysat ismul mar'a wa walaysa aidan ismul ard." Ini bukan nama perempuan dan juga bukan nama tempat di muka bumi ini. "Walakinna ismul rajul," tetapi nama seorang laki-laki. "Walad ashrah," mempunyai anak 10. Ya. Yeah. 6 orang tinggal di Yaman dan 4 orang merantau ke Syam. Itulah Sabak. Kemudian Sabak ini menjadi sebuah kerajaan besar waktu itu di Yaman, di Sana'a. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduknya luar biasa sekali. Disebutkan di dalam surah Sabak, "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Ya, negeri yang baik. Ya, mereka mempunyai Rabb yang maha pengampun lagi. Ini kelebihan daripada negeri Sabak. Termasuk waktu itu salah satunya adalah Ratu Bilqis yang hidup di masa Nabi Sulaiman, yang kemudian dia menyerahkan dirinya dan masuk Islam kepada Nabi Sulaiman, dan rakyat Sabak kemudian beriman kepada Allah. Tapi lambat laun mereka menyimpang lagi, menyembah matahari, menyembah berhala lagi. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 15 hingga 17 dikatakan di sini, laqad kana li saba'in fi maskanihim aya. Sungguh ada pada negeri Saba itu, apalagi tempat-tempat mereka, ayat, tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani an yamini wa shimal. Dua kebun besar ya di sisi kiri maupun kanan. Kemudian kebun-kebun itu berbuah ya, sehingga perempuan-perempuan mereka ketika mengambil buah, diceritakan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, ya tidak usah memetik, cukup menaruh apa namanya ember atau apa tempat begitu, turun sendiri buah itu. Ya, itulah hebatnya negeri Saba. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Belum air yang mengalir dan mereka kaya raya, mempunyai anak yang sehat-sehat, kuda-kuda, luar biasa sekali, negeri yang penuh dengan kekayaan. Makanya Allah mengabadikan nama dengan nama dalam Al-Qur'an, surah Al-Qur'an namanya surah apa? Saba. Ya. Kemudian hadirin sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya kulu, dikatakan di sini kulu min rizqi rabbikum, makanlah rezeki dari Tuhan kalian ini, washkurulah, dan perintah Allah bersyukur, bersyukurlah, sembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah ya, mereka mempunyai Tuhan yang maha pengampun. Masalahnya adalah mereka mulai menyimpang dan mereka mempunyai bendungan besar namanya Saddu Ma'rib. Ma'rib ini nama satu provinsi sekarang di Yaman, Ma'rib. Di situ dulu ada bendungan besar namanya Saddu Ma'rib, Sad bendungan. Ya, bahkan mereka untuk supaya bendungan itu langgeng ya, terhindar dari tikus, mereka kirimkan kucing-kucing sehingga tikus itu pada lari. Ya, dan begitulah. Tapi ketika mereka menyimpang, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sayl arim. Maka kami hukum mereka dengan banjir yang melumat kampung-kampung mereka, yaitu negeri Saba. Hancur mereka, hadirin sekalian. Ya, dimulai dari bendungan itu. Tikus yang dulu kecil Allah besarkan menjadi besar sehingga kucing pun lari. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga digerogoti oleh tikus bendungan itu dan hancurlah. Ya, yaitu banjir bandang menghancurkan mereka. Sebagian mereka melarikan diri, yang bisa melarikan diri, sebagian mereka mati. Bahkan negeri mereka ditanami pohon-pohon yang dulunya segar berbuah, sekarang tumbuh pohon-pohon buah-buah pahit. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka pindah ke Yasrib. Yasrib itu Madinah. Ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, nama itu Yasrib. Ya, orang Arab pindah ke sana. Ya, sebetulnya Aus dan Khazraj, suku Arab yang ada di Yasrib itu ada dua suku besar namanya Aus dan Khazraj. Itu mereka dari sana, dari Yaman, dari Saba. Aus dan Khazraj orang Yaman. Ansar orang Yaman. Ya, Aus dan Khazraj itu sebetulnya dua putra dari seorang wanita namanya Qailah binti Kahin. Siapa? Qailah binti Kahin. Aus dan Khazraj kakak beradik, tapi menjadi kemudian beranak-beranak sampai menjadi dua suku apa? Besar, Aus dan Khazraj. Tentunya mereka dulunya musyrikin, orang Arab yang datang dari Yaman. Kemudian mereka masuk Islam atas dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di Yasrib juga ada bangsa lain yang datang, kemudian yaitu Yahudi. Ya, kenapa Yahudi datang ke mana? Ke Yasrib, hadirin sekalian. Padahal mereka dari Syam, Palestina, mana itu Suriah dan Syam. Syam yakni kebanyakan Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel dari Syam. Ya. Kenapa mereka datang ke Yasrib? Ada dua alasan.
Ada dua faktor. Faktor yang pertama, li ajli din, karena agama. Kenapa? Karena orang Yahudi membaca kitab-kitab mereka, kitab Taurat, begitu juga Injil. Orang Yahudi kitab Taurat ditulis di situ, maktub, tertulis nama Muhammad. Ya. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang begitu juga di Injil, maktub Muhammad atau Ahmad. Sifat-sifat mereka, sifat-sifatnya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa namanya? Kapan muncul? Ya, kapan datang? Terus di mana mereka, di mana dia ini Nabi akhir zaman ini akan datang? Itu mereka tahu. Ya, mereka tahu betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini orang Yahud, ahli kitab itu, mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Apakah ada seorang ayah tidak mengenal anaknya? Seorang ibu tidak mengenal anaknya? Walaupun 10 tahun menghilang balik, tahu kalau dia itu anaknya. Begitulah orang-orang Yahud mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu betul. Mungkin lebih tahu daripada kita. Apalagi orang Arab saat itu. Ya, masalahnya adalah ya, ketika yang muncul itu Muhammad bukan dari Yahudi, itu masalahnya. Muhammad ternyata dari bangsa apa? Bangsa Arab. Falamma arafu kafaru bih. Ketika mereka tahu, mengingkari. Ini sifat Yahudi. Sebaliknya, orang bangsa Arab dari Yaman, Ausan Khazrat, orang Ansar itu, ya, nanti kemudian dinamakan Ansar mereka, mereka justru beriman. Beriman. Mereka ketika haji, Rasul mendakwai mereka di mana? Di Aqabah. Aqabah nama gunung di daerah Mina. Ya. Didakwai masuk Islam, kemudian terkenallah dengan apa namanya itu Bai'atul Aqabah al-Ula wa-Tsaniyah. Bai'atul Aqabah pertama dan juga kedua. Di situ masuklah Islam orang-orang Arab dari suku Aus dan apa? Khazrat. Itu sebelum Nabi Hijrah. Hadirin sekalian. Orang Yahudi selalu mengatakan kepada orang Arab, kalau mereka berselisih dengan orang Arab, mereka mengatakan, kami akan perangi kalian, wahai orang Arab. Ya, bersama Nabi kami yang terakhir nanti. Kita akan habisi kalian, sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad. Itu orang Yahudi. Makanya ketika orang Arab ini, Aus dan Khazraj, ketika haji, mengatau bahwa Nabi yang terakhir di depan mereka, langsung mereka mengatakan, mari kita cepat sebelum orang Yahudi mendahului kita, kita beriman kepada dia. Nah itu ya, Aus dan Khazraj awalnya sebelum mereka menjadi muslimin datang ke apa namanya Madinah, ke Yathrib, li ajli dunia, karena dunia. Negeri mereka hancur, mereka hijrah ke mana? Yathrib. Amal Yahud li ajli din. Orang Yahud karena apa? Agama. Karena mereka lebih dekat nanti dengan Nabi yang diutus di Madinah, tempat yang banyak kurmanya, pohon kurma. Tertulis di kitab mereka itu. Sebab yang kedua, karena mereka diserbu sama orang-orang Romawi, terutama di Palestina. Mereka melarikan diri kemana? Ke apa namanya itu? Madinah. Cuma orang Yahudi ahli kitab. Mereka lebih pintar tentunya daripada orang Arab, Badui. Ya, ada tiga suku di dalam kota Madinah itu, suku Yahudi. Yang pertama Bani Qunaqa, kedua Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada di luar Madinah, Khaybar, itu markasnya Yahudi. Harta, kekayaan di Khaybar. Dan mereka pedagang-pedagang ulung. Sampai kemudian menguasai tanah-tanah Madinah, karena mereka menerapkan sistem riba. Orang Arab tidak bisa bayar, punya utang, sehingga mereka harus membayar dengan tanah mereka. Bahkan ada yang membayar dengan gadis-gadis mereka diserahkan kepada orang Yahudi. Itu dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian. Nah, orang Yahudi punya pengaruh sampai mempengaruhi beberapa daerah wilayah termasuk Najran. Najran dulu penduduknya Nasara. Najran satu provinsi sekarang masuk wilayah Saudi yang dekat dengan Yaman. Dulu Nasara, Nasrani masuk Yahudi, terutama pemerintahnya, rajanya namanya Zunnuwas. Masuk agama Yahudi sampai ke Yaman. Oh, itu terjadi peristiwa
Hadirin sekalian, di mana diceritakan oleh Rasulullah dalam Sahih Muslim, ya, Zunnuwas memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala dan sihir. Agama Yahudi enggak lepas daripada sihir. Agama Yahudi enggak lepas daripada apa? Sihir. Itu agama mereka, menyembah syaitan, ya, dan menggunakan jasa jin dan syaitan. Itu agama Yahudi. Nah, Raja Dunnuwas ini mempunyai tukang sihir senior. Tukang sihir senior ini mengatakan, wahai raja, ayyuhal malik, arsil ilayya syab, hulam, anak kecil, kirim kepada saya akan ajari dia sihir, karena saya sudah tua. Maka dikirimlah kepada dia ini seorang anak, namanya, enggak disebutkan namanya, hulam, yang penting. Dalam hadis itu, hulam. Hulam itu anak kecil yang usianya belum sampai 10 tahun dalam bahasa Arab. Hulam, ya hulam. Waktu itu Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas masih kecil, ya hulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Mengajarkan Ibnu Abbas. Walaupun ada orang sekarang sudah besar tetap namanya hulam, karena memang namanya apa? Hulam, Pak Hulam, ya. Kalau di negeri Arab, hulam itu anak kecil. Maka dikirim hulam, diajari tukang sihir. Nah, hulam ini ketika mau pulang, di tengah-tengah rumahnya itu, antara sihir, tukang sihir dan rumahnya itu, ada seorang rahib Nasrani yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah yang berdakwah ke Najran saat itu, agar ahli Najran menyembah Allah. Dan dia berhasil. Ya. Maka ketika hulam ini mampir ke situ, diajari agama Islam. Siapa Tuhan sebenarnya? Tentang tauhid. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nasara, agama Nasrani terpecah menjadi tiga golongan. Ya, al-fariq al-awwal minhum man yaqul anna Allah huwa al-Isa. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa Allah adalah Isa al-Masih. Ya, Nabi Isa itulah Allah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih, Nabi Isa putra Maryam. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa. Wa fariqus tsani, kelompok yang kedua, minhum man yaqul anna Isa ibnullah. Anna Isa ibnullah. Isa itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ya. Yeah. Wa fariqus salis huwa sahih. Itulah yang sahih. Kelompok yang ketiga, anna Isa abdullah wa rasuluhu wa hadha killah. Dan yang ketiga ini sedikit sekali sekarang, hampir mungkin tidak ada. Ada katanya ada di Amerika, tapi sedikit di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, wa laysa ilah, bukan Tuhan, wa laysa ibnullah, abdullah wa rasuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari Muslim, man syahida la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannatu haq wal naru haq, adkhalahu al janna ala ma kana min al amal. Ya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah diibadai kecuali Allah, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluhu, hamba dan apa? Rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, Nabi Isa begitu juga hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang dilemparkan Allah ke Maryam sehingga kemudian dia hamil, ya, dan melahirkan Isa. Dan Isa dikasih ruh, ruh buatan Allah, wa ruhum min, ruh alladhi khalaqahu Allah, ruh buatan Allah, ruh ini dibuat oleh Allah, diberikan kepada Isa.
bukan Allah bagian daripada Isa, Isa bagian daripada Allah. La. Ya, bukan seperti itu. Kemudian meyakini bahwa al-jannah haq, surga itu benar adanya, wan naru haq, dan neraka itu benar adanya. Adkhalallahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Maka Allah akan masukkan orang ini yang punya keyakinan tentang lima hal ini ke dalam surga, dan Allah tidak peduli perbuatan apa yang dia lakukan. Kalau dia bertauhid, meyakini Nabi, hamba Allah dan Rasulnya Nabi Isa, begitu juga hamba Allah dan Rasulnya, ya, kalimatnya, roh dari Allah, kemudian apa namanya, al-jannah haq wa naru haq, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadal hadis bushrah. Ini hadis kabar gembira bagi kita, hadirin sekalian. Ya, orang Nasara mengatakan Nabi Isa apa? Ibnullah. Wa minhum man yaqul huwa Allah Isa. Walaysa kadzalik. Apalagi sekarang mereka memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Isa tidaklah wafat. Menurut umat Islam, keyakinan kita Nabi Isa tidak wafat, tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbihalah. Mereka tidak membunuhnya. Orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa. Tidak berhasil dan apa namanya, tidak menyalibnya. Tetapi ada orang yang diserupakan mirip dengan Isa. Barrafa Allah. Bahkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti di akhir zaman sebagai tanda daripada hari kiamat besar, turun Nabi Isa di langit surya. Di langit apa? Surya. Sebelum fajar, sebelum subuh. Nabi Isa diturunkan oleh malaikat, menggelantung di sayap malaikat di masjid. Waktu itu pemimpin umat Islam Imam Mahdi. Salat subuh disuruh jadi imam, tidak mau. Kamu punya imam. Ya, dan Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun di akhir zaman membawa beberapa tugas dari Allah SWT. Pertama membunuh Dajjal, membunuh Dajjal dan menghancurkan salib-salib. Ini warid, tertulis dalam hadis Nabi, mutawatir bahkan. Ya. Kemudian akan membunuh babi-babi dan menyuruh orang kafir agar tobat. Dan nanti akan tobat massal mereka. Karena orang kafir di zaman Nabi Isa enggak tobat mati. Nabi Isa tidak perlu apa, capek-capek memerangi mereka. Cukup dengan hembusan nafasnya saja mereka akan mati. Kalau mereka enggak tobat. Ya. Mereka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah, mengikuti ajaran Nabi. Dan hembusan nafasnya sejauh mata memandang. Ya, itulah kehebatan Nabi Isa alaihissalam membantu umat Islam. Dan yang terakhir, dia harus mati di bumi sebagaimana nabi-nabi yang lain mati. Itulah keyakinan kita tentang siapa Nabi Isa alaihissalam. Kita kembali ke rahib. Rahib ini mengajarkan kepada ghulam, anak kecil ini, tauhid. Akhirnya ini kisah panjang diceritakan oleh Nabi. Hadirin sekalian, ada di Radu Salihin juga ada hadis ini dinukil oleh Imam Nawawi. Ya, saya ringkaskan kisahnya. Jadi ketika dia pulang terlambat, dimarahi sama keluarganya. Ketika berangkat ke tukang sihir belajar, terlambat juga karena mampir di rahib ini, dimarahi. Akhirnya mendapatkan nasihat dari rahib ini, pendeta Nasrani yang Muslim, yang mukmin, yang bertauhid. Begini aja, kalau kamu terlambat pulang, beritahu aja tukang sihir yang menghalangiku, mengakhirkanku. Kalau tukang sihir bilang kamu terlambat, dimarahi tukang sihir, beritahu keluargaku yang menghalangiku. Sehingga berjalan lancar ini. Ya, majelis ilmunya ghulam ini diajari. Suatu hari ghulam ini melihat ada binatang besar di jalan, di mana warga masyarakat tidak mampu untuk menghalaunya. Maka ghulam mengatakan, ya Allah, ya, tunjukkan mana yang paling kuat, ilmunya rahib yang diajarkan kepadaku atau ilmunya tukang sihir. Maka dia mengucapkan bismillah, dilempar binatang itu dan mati. Semenjak saat itu terkenallah ghulam ini bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bisa menyembuhkan. Ya, akmah. Akmah itu buta dari lahir. Kalau a'mah, buta setelah apa? Lahir. Akmah itu lebih sulit. Bayangkan, bisa disembuhkan oleh Allah tentunya melalui apa namanya? Ghulam ini. Begitu juga abros, penyakit
kulit. Ya. Dan waktu itu Jalisul Malik, wazir atau menteri besar, raja buta sudah tua, ingin dia semua ingin dia bisa melihat lagi. Dia mengumpulkan uang banyak, emas dan yang lainnya, memanggil Ghulam. Ya Ghulam, sembuhkanlah aku. Aku mendengar kau menyembuhkan orang buta, orang yang sakit gini begini. Ini harta, kalau kau bisa menyembuhkan, laka. Ya, untukmu ini harta. Kata Ghulam, ana tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Allah syafi. Ya, in kunta tu'min billah, fadad Allah. Allah yashfik. Kalau kamu beriman kepada Allah, ya, maka Allah akan menyembuhkan kamu. Maka dia beriman kepada Allah langsung. Amantu billah. Kemudian dia berdoa, subhanallah, disembuhkan matanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka terdengar oleh Malik Raja Dunnuwas ini Yahudi. Dari mana kamu? Kok bisa sembuh? Cerita-cerita akhirnya dari Ghulam. Ghulam katanya, Allah yang menyembuhkan, bukan aku. Berarti ada Tuhan yang kamu sembah selain ini. Ya, berhala-berhala. Iya, Tuhanmu wa Tuhan kita semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibunuhlah orang ini, orang buta ini. Begitu juga guru besarnya, rahib, dibunuh. Tinggal Ghulam ini. Ghulam mau dibunuh. Raja merintahkan prajuritnya untuk pergi ke gunung. Bawa ke atas gunung, sampai ke atas gunung puncaknya, lemparkan Ghulam ini, biar mati. Ya, dibawa ke gunung. Sampai ke gunung, ada getaran begitu. Justru prajuritnya yang mati, Ghulamnya selamat. Ya, muncul lagi di kerajaan Raja Dunnuwas. Kaget, kok masih hidup? Maka diberitahukan oleh raja, ambil lagi ini Ghulam ini. Kata raja kepada prajuritnya, bawa ke tengah laut. Kalau sudah sampai tengah laut, ceburkan dia, tenggelamkan, biar mati. Dibawa oleh prajuritnya. Ketika sampai tengah laut, ya, ternyata yang mati prajuritnya. Ghulamnya enggak mati. Hadirin sekalian. Maka Ghulam masuk ke tempat raja dan mengatakan, ayyul malik, kamu tidak bisa membunuhku. Yang bisa membunuhku Tuhanku. Saya ajari kamu supaya bisa membunuhku. Bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh rakyatmu, ahlu Najran, kumpulkan seluruhnya. Ya. Kemudian setelah itu ucapkan, sebelum engkau membunuhku, bismillah rabbul ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya apa? Ghulam. Terus panah pas di sini. Ya, atau pelipisku sini. Maka dikumpulkan dan dia mengatakan bismillah rabbul ghulam, rajanya. Akhirnya mati itu Ghulam. Dan semuanya akhirnya beriman. Ya, benar ternyata Ghulam ini Tuhannya adalah Allah. Maka kita harus menyembah Allah. Maka mereka beriman seluruhnya ahlu Najran. Disitulah Raja Dunnuwas berang marah. Kalian harus murtad, tinggalkan itu agama Islam, tinggalkan penyembahan kepada Allah. Mereka tetap tidak mau istiqamah, bahkan diancam mau dibantai, ya, tetap beriman. Akhirnya Raja Dunnuwas Yahudi ini memerintahkan prajuritnya untuk membuat apa, parit panjang, kemudian dimasukkan kayu-kayu bakar, dinyalakan api. Siapa yang tidak murtad masuk api itu, dibakar hidup-hidup. Mereka tetap dalam keyakinannya, istiqamah, luar biasa sekali. Terbunuh waktu itu katanya ahli tafsir 20 ribu yang dibantai, istiqamah mereka. Ya, terakhir di antaranya adalah seorang ibu yang bawa bayi. Ibu ini agak ragu, tapi tiba-tiba bayi ini bisa bicara. Ya umma, ya innaka alal haq, ya innaki alal haq, kamu di atas kebenaran. Kalau kamu istiqamah lakil jannah, kamu punya surga, masuk surga kamu. Akhirnya nyemplung juga. Oleh karena itu disitulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Buruj. Ya, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qa'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan seterusnya. Qutila ashabul ukhdud, ukhdud parit, terbunuhlah orang-orang yang masuk dalam parit itu. Ini cerita sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang Arab melarikan diri ke Romawi. Dan cerita orang Romawi Nasara,
langsung murka Raja Romawi ini. Tidak mungkin mereka mengirimkan pasukan karena terlalu jauh. Romawi sama apa Najran, Damaskus sana. Akhirnya mereka, dia ini kirim surat ke Raja Najasyi di Habasha, Nasrani. Jadi Nasrani punya kerajaan besar di Habasha, Raja Najasyi namanya. Ya. Maka Raja Najasyi diperintahkan Raja Romawi untuk menyerbu ini, Najran ini. Nah di selat Najasyi akhirnya mengutus dua komandannya, yang satu bernama Abroha dan yang kedua bernama Ariad. Abroha dan apa? Ariad. Ariad tinggi besar, Abroha kecil. Ya tapi cerdas Abroha ini, pinter. Biasanya orang kecil pinter-pinter ini. Bukan berarti orang besar nggak pinter. Nah, biasanya begitu. Ya. Nah itulah hadirin sekalian. Akhirnya diserbu, kalah. Dunuas ini, bahkan Dunuas sempat melarikan diri tengah laut, ada yang mengatakan dia mati tercebur di laut, sehingga dikuasai kembali oleh orang-orang Nasara. Lah, Abroha ngomong sama Ariad, ya Ariad, bagaimana kalau kita gabungkan pasukan menjadi satu? Oh bagus, ya mereka berdua dari mana? Habasha, bukan dari Yaman. Yaman dikuasai oleh kerajaan Habasha, menjadi provinsi, ya dari provinsi apa? Habasha. Katanya Ariad bagus, terus siapa pemimpinnya? Katanya Abroha, ya saya. Oh tidak bisa, saya pemimpinnya. Pinter ini siapa? Abroha. Bagaimana kalau kita mubarazah, bertarung? Tapi kalau kita bertarung jangan sampai ada yang melihat, orang Yaman atau orang Habasha, pasukan kita nggak ada yang melihat, kita aja berdua. Baik, kapan? Besok pagi. Akhirnya mereka bertarung besok paginya. Tentunya kalah ini Abroha ini, karena Ariad besar, badannya tinggi. Ya bahkan sempat kena pedang dari mulai kepalanya ini sampai ke mana ini, terus hidungnya sampai ke mulutnya robek, tapi belum sempat mati. Ingin memaafkan Ariad ini, ya tapi Abroha pinter. Sebelumnya dia sudah ngoling, loyalisnya sembunyi. Ya, dia berkhianat. Kalau saya bilang begitu, sikat, berarti saya kalah. Sikat aja ini Ariad. Ya, ternyata kalah. Dan dia bilang akhirnya muncul loyalisnya siapa ini? Abroha, dan dibunuhlah Ariad ini. Makanya Abroha dikatakan, atau dengan istilah Abroha al-Ashram. Abroha al-Ashram, yang robek mukanya. Al-Ashram itu begitu. Raja Abroha bukan raja, tapi apa? Gubernur. Nah, ketika mendengar Raja Habasha ini, satu komandan dibunuh oleh Abroha, berang marah. Ya, tapi lagi-lagi Abroha bisa meyakinkan. Ya, dan dia mengatakan, "Wahai Raja Habasha, aku akan bangun gereja besar di Yaman ini, dan aku akan pastikan orang Arab yang biasanya haji akan tawaf di mana? Gereja ini, akan masuk Kristen, masuk gereja ini." Senang apa namanya Raja Habasha, Raja Najasyi. Maka dibangunlah gereja besar dan indah, bagus sekali. Tidak ada gereja satu yang paling besar kecuali gereja yang dibangun oleh Abroha di Yaman, di sana. Namanya Kulais. Gereja apa? Kulais. Dan dia memprovokasi orang Arab agar datang ke sini, pindah agama begitu. Disitulah orang Arab ini agak gusar, emosi, tersinggung. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan bahwa ada malam harinya itu ada orang Arab buang air besar di situ, di gereja itu. Ada orang buang air besar itu, kemudian kotorannya dicatkan di temboknya. Itu yang membuat Abroha gusar. Riwayat yang kedua, ada orang Arab gak terima ya dengan pernyataan Abroha ini, malam hari membakar gereja itu, sehingga gereja itu terbakar. Gereja itu indah sekali. Itu yang membuat marah Abroha. Abroha kirim surat agar dikirimkan gajah, pasukan gajah ke Habasha. Maka dikirimkan pasukan gajah banyak sekali. Nah, gajah bukan dari Yaman, tapi dari mana? Habasha, dari Afrika. Gajah itu kebanyakan dari Afrika atau India, karena mereka-mereka inilah yang menggunakan gajah. Kalau orang Arab tidak kenal gajah, Yaman tidak kenal gajah, kenalnya apa? Ba'ir, onta, naqah, ibil. Ya. Dari mana gajah? Kiriman dari Raja Habasha. Bapak ibu saudara sekalian,
Maka disitulah dia menaiki gajah yang paling besar, namanya Mahmud. Namanya apa? Mahmud. Diceritakan oleh ahli sejarah, namanya Mahmud gereja ini. Berangkat banyak sekali gereja, apa, gajah besar, al-fil. Ada gajah-gajah yang lainnya, tapi yang paling besar. Makanya cukup dikatakan ashabul fil. Jama' fil fialah. Fil itu gajah. Jama'nya apa? Fialah. Allah tidak mengatakan ashabul fialah, pasukan-pasukan gajah-gajah, tapi ashabul fil, fil cuma satu. Karena mewakili semuanya cukup satu, karena yang paling besar. Bila gajah besarnya duduk, gajah yang lainnya duduk. Ya, gajahnya siapa? Abraha. Maka berangkat menuju Arab. Abraha enggak tahu jalan menuju Mekah. Enggak tahu. Ya. Tapi dihadang sama kabilah-kabilah Arab, suku Arab di jalan, tapi kalah mereka sama Abraha. Sampai di Taif. Nah, di Taif itu ada temannya Abraha, orang Arab pengkhianat, namanya Abu Righal. Diceritakan oleh Nabi, Abu Righal. Abu Righal ini mengantarkan jalan menuju Mekah. Perbuatan yang tidak baik, padahal niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, disitulah ketika di tengah jalan Abu Righal dibunuh sama Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan dengan padang pasirnya itu, mati. Tapi Abraha sempat menahan ketua suku namanya Nufail bin Al-Hubayb, ditahan untuk mengarah ke mana? Ka'bah. Sampai di daerah Mina, antara Mina sama Muzdalifah ada gunung namanya Wadi Muhassir sekarang. Namanya Wadi apa? Muhassir. Katakan Muhassir karena disitulah penyesalan mereka, gunung penyesalan. Ya. Karena disitulah Allah menghancurkan pasukan Abraha. Sampai di situ mendirikan tenda-tenda Abraha ini, dan pasukannya mencuri 200 ekor ontanya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Jadun Nabi, kakeknya Nabi, pemimpin Arab. Abdul Muttalib jadun Nabi, kakeknya Nabi, pemimpin Arab. Dan terhormat, fasih, bicaranya fasih, ganteng, besar, tinggi, wibawa. Kakaknya Nabi itu Abdul Muttalib. Namanya bukan Abdul Muttalib aslinya. Namanya siapa? Syaibah. Kan dia lahir di Madinah. Ya, lahir di Madinah. Jadi bapaknya Abdul Muttalib itu namanya Hashim. Menikah di Madinah dari suku Bani Najjar, istrinya. Melahirkan Syaibah. Melahirkan anak namanya Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Karena ada rambut putih mulai kecil itu. Seret begitu. Rambut putih. Rambut putih namanya Syaibah. Syaib, orang Syaib makanya dikatakan tua, Syaib, karena sudah apa? Beruban. Ya. Anak kecil nanti pada hari kiamat menjadi tua, beruban. Ya, Syaibah. Namanya Syaibah, Syaibatul Hamd. Tapi karena sudah besar diajak oleh kakek-kakeknya untuk ke Mekah jadikan pemimpin. Waktu itu dia ikut kakeknya namanya Muttalib, sehingga disebut dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Ya. Jarang disebut Syaibah lagi, disebut Abdul Muttalib, kakaknya Nabi. Dia kaya waktu itu. Pasukannya Abraha mencuri 200 ekor unta milik siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang, berani dia. Padahal dihadang sama tokoh-tokoh Quraisy, jangan. Kamu ini dibunuhlah. Ini barang milikku. Didatangi Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, dia duduk di atas waktu itu, langsung turun dia. Turun kenapa? Melihat wibawa betul kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ganteng, tinggi, masya Allah, fasih bicaranya. Langsung duduk di tanah Abraha. Abraha kecil, mokong ini Abraha. Ya. Tapi cerdik dia ini. Dia tanya, ya Abdul Muttalib, kamu pemimpin Arab, ada apa kesini? Saya kesini untuk mengambil 200 ekor ontaku yang kamu curi. Kembalikan. Ketawa Abraha. Saya pikir kamu ini akan membela menghadangku, karena aku akan menghabisi itu, mau menghancurkan Ka'bah itu, lambang simbol keagamanmu itu. Katanya Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Saya pemilik unta. Rumah itu, Ka'bah itu, lahu rabb yahmi. Ya. Ada yang punya itu akan melindunginya, bukan urusanku itu. Kembalikan ontaku. Maka dikembalikan ontanya. Abdul Muttalib berjalan ke Mekah
ke Ka'bah menyuruh orang Quraisy, orang Arab, wahai orang Arab, ukhruju min buyutikum. Padahal dia ini kafir, musyrik. Abdul Muttalib ini musyrik. Ya, dia yakin betul akan terjadi sesuatu. Dia ngomong sama rakyatnya, wahai orang Arab, ya masyara Quraisy, ukhruju min buyutikum, ukhruju min al-haram. Keluar kamu dari rumah kalian, keluar kamu dari wilayah tanah haram. Naik ke gunung-gunung. Is'adu ila al-jabal, sembunyi. Itu Abdul Muttalib. Kemudian dia menghampiri Ka'bah, ke pintu Ka'bah dan megang pintu Ka'bah, dia berdoa kepada Allah. Bayangkan, musyrik berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dia mengatakan, ya Allah, ya, sesungguhnya pasukan salib ingin merobohkan rumahmu, jangan izinkan mereka. Dia mengatakan pasukan salib, salibu, bayangkan. Karena orang pasukan salib itu biasanya mereka kalau perang membawa apa? Salibnya. Begitu. Tahu, dikenal jelas, hadirin sekalian. Dia bersyair, jangan izinkan mereka tanpa izin masuki rumahmu. Ya, engkau lah yang maha mulia. Itu Abdul Muttalib. Tapi kenapa dihukumi syirik mereka itu? Dihukumi musyrik? Karena tauhid ibadahnya rusak, tauhid uluhiyahnya rusak. Mereka yakin betul tauhid uluhiyah. Mereka apa namanya itu mengenal, mengetahui dan yakin Allah yang menciptakan mereka, Allah Ar-Razzaq beri rezeki, yuhyi wa yumit, mereka tahu itu. Tapi dihukumi oleh Allah dan Rasulnya apa? Musyrik. Karena cara ibadahnya mereka yang salah. Tidak langsung kepada Allah, tapi melalui kuburan, melalui berhala, Latta wa Uzza wa Manat, begitu. Itu yang salahnya mereka itu. Seperti dilakukan oleh sebagian orang sekarang ini. Mereka sholat haji, tapi sisi lain minta kepada penghuni apa? Kubur. Ya, sama. Tauhid ibadahnya rusak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Istighatsah, minta kepada Allah. Begitu. Banyak ayatnya. Ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Wa annal masajida lillah. Ini masjid untuk Allah. Ya, ada ahli tafsir mengatakan masjid di sini maksudnya masajid sujud. Kalau kamu sujud, seru Allah ucapkan ya Allah, jangan selain Allah. Gitu maksudnya. Tauhid. Tapi wala kulli hal, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Kemudian dia naik ke gunung. Tadi ada orang Arab namanya Nufail bin Al-Hubaib. Ya, yang ditawan dia berteriak ke kupingnya Mahmud gajah ini. Ya Mahmud, kalau kamu disuruh ke Mekah, fala tadhhab ilayya. Kalau selain Mekah silakan. Ini orang Arab ini. Akhirnya namanya Mahmud ini belok mengarah ke Yaman. Belok apa? Ke Yaman. Dipukul sama Abroha, tidak mau keluar, tidak mau berdiri, duduk. Kalau menuju ke Mekah, ke Yaman lari bisa, ke arah Syam lari. Ya, subhan, siapa yang melakukan ini? Allah. Ya, benar Nufail bin Hubaib mengatakan, ya Mahmud ila Mekah, fala, hati-hati. Ya, dan subhanallah lari apa gajahnya ini. Nah, disitulah Allah tunjukkan kekuatannya. Muncul burung ababil dari Laut Merah. Dalam Laut Merah muncul, ya, membawa 3 batu setiap burungnya itu. Satu di mingkornya, di parunya. Satu di kaki kanan, satu di kaki kiri. Sijil. Bawa batu, sijil. Dan setiap batu ada namanya masing-masing. Di daerah perbatasan antara Muzdalifah dan Mina disulat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan Abroh dengan apa? Burung ababil. Sehingga turunlah ayat tadi yang dibaca oleh Ustaz Al-Imam Rizki, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara? Tidakkah kamu melihat ya Muhammad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kaifa ala rabbuka? Bagaimana Tuhanmu menghancurkan ashabul fil, fil ashabul fil, satu gajah, padahal gajahnya banyak.
Kenapa disebutkan satu gajah? Karena ini gajah ada yang besar, mewakili yang lain. Gak usah yang lain disebutkan, gak usah. Ya, karena ini yang paling besar. Ashabul fil bukan ashabul fiala. Ya, fil jamaknya apa? Fiala. Tapi ashabul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu melihat ya Muhammad? Apakah Muhammad melihat? Nah. Kenapa Allah mengatakan tara? Ya, ini peristiwa 50 hari sebelum lahirnya Nabi. Kejadian gempuran Abroha yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 hari sebelum apa? Lahirnya Nabi. Di sini kalau kita mendapatkan informasi ini ada tiga pengertian. Bisa jadi namanya apa namanya? Ainul yakin. Ainul yakin itu melihat. Anda melihat sendiri informasi ini. Ya, itu namanya ainul yakin, melihat. Ada namanya hakul yakin. Anda hadir melihat. Itu hakul yakin. Tapi ada namanya ilmu yakin. Anda enggak melihat, enggak hadir di situ, tapi Anda dapat ilmunya dari Allah, Quran, hadis, dari informasi, dari kisah. Ya, Nabi Muhammad dapat kisah dari satu sama lain dari kakeknya tentang ashabul fil. Ya. Di sini Nabi enggak harus melihat, enggak harus hadir. Ini namanya ilmu apa? Yakin. Masalah surga neraka ini ainul yakin, hakul yakin atau ilmul yakin? Ilmul yakin. Kita dapat informasi dari Allah. Baca Quran, baca hadis, sifat surga, sifat neraka. Nanti kalau kita masuk surga, baru ainul yakin wa hakul yakin. Paham ya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini murni dari Allah, tidak ada intervensi manusia. Sama sekali, wala Abdul Muthalib, wala orang Quraisy. Ya. Allah sendiri yang bertindak terhadap ashabul fil. Kenapa Allah munculkan burung fil, burung ababil saghir, kecil. Pasukan gajah besar, gajahnya besar. Apa pelajaran di sini? Itu menunjukkan anna jundallah la yuhzam. Burung kalau itu memang adalah tentara Allah enggak akan terkalahkan, walaupun qali, walaupun saghir, walaupun kecil. Selama tentara Allah tidak akan apa? Kalah. Pasti menang. Hadirin sekalian, walaupun kecil, walaupun sedikit. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Kalau itu tentara Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan. Tikus. Awalnya tikus kalah sama kucing. Ketika orang Saba beralih ke penyembahan berhala matahari, Allah besarkan tikus. Kucingnya lari. Bayangkan, kucingnya lari. Digerogot itu bendungan Saddu Ma'rib itu hancur. Hadirin sekalian, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan sombong. Habis itu Abroha. Alam tara kaifa fa'ana rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah menjadikan mereka itu sia-sia? Tadlil sia-sia, tidak ada artinya sama sekali gemburan mereka. Menurut Abroha kita akan habis itu Mekah, Ka'bah itu, ya lambang keagamaan orang Arab yang selama ini dipuja, ditawafi. Mudah nanti kita bawa rantai, di rantai itu Ka'bah ditarik oleh 4-5 gajah, selesai rubuh. Menurut siapa? Abroha. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Alam yaj'al kaidahum kaida, yani rencana mereka, makar mereka fi tadlil, sia-sia. Ya, fa arsalna alaihim tayran ababil, kami utus tayran ababil. Termihim bihijaratim min sijil. Mereka melempar itu, burung-burung melempar batu dari sijil, melempar mereka. Ya, termihim bihijaratim min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, Allah menjadikan mereka ka'asf, tahu asf? Asif itu kayak makanan sisa. Kalau Anda makan apa namanya itu ayam goreng, ya kan? Ayam goreng lah. Anda makan itu klek-klek-klek begitu. Kan sisa. Ya kan? Sisa daging sedikit, tulangnya Anda buang. Gas itulah asf. Ya. Atau seperti dalam terjemahan itu seperti daun yang dimakan apa? Lalat. Luar biasa ini. Batu itu
mengenai kepala mereka, tembus ke ini pantatnya mereka. Ya, bahkan sebagian apa namanya dagingnya keluar dari badannya. Enggak utuh badan mereka. Hancur. Neraka, batu dari neraka. Neraka ini panas. Na'udzubillah min azabin nar. Neraka Allah Subhanahu wa taala mengerikan. Allah bakar api neraka itu 3000 tahun. Ya. Fase pertama 1000 tahun dibakar api itu menjadi putih. Kemudian 1000 tahun kedua dibakar menjadi merah. 1000 tahun terakhir dibakar menjadi hitam gelap, mengerikan sekali. Azab neraka. Bagaimana batu-batunya? Ya, bukan main-main. Rasul sampai ketika khutbah itu memperingatkan neraka, surbannya itu atau selendangnya jatuh ke kakinya. Dia mengatakan, ya ummati anzartukum an-nar. Nabi keras. Aku ingatkan kalian neraka. Hati-hati. Jangan sombong. Ya, jangan mencela agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wail likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, celakalah orang-orang yang mengumpat mencela. Humazah itu mencela saudaranya dengan bahasa tubuh. Ya. Ada Ibn Abbas mengatakan dia mencela di saat di depannya, ya, sedangkan lumazah di belakangnya. Ada tafsir juga lumazah mencela dengan lisannya. Ada namanya ghamz, ghamz mencela dengan bahasa matanya. Mencela saudaranya. Ya, dengan bahasa matanya atau bahasa tubuh, ini orang seperti apa? Dubba itu beruang, bunder gemuk begitu. Ya. Tidak boleh begitu, itu tidak boleh. Termasuk dosa besar, wail, diancam azab, kerugian, celaka. Ada juga riwayat wail wadin fi jahannam, yaitu apa namanya? Lembah di jahannam, wail. Setiap katanya Imam Zahabi, setiap dimulai dari wail ini kabair. Mencela begitu juga, mencela tidak boleh. Lain dengan menasihati. Kenapa orang itu mencela enggak boleh? Karena orang itu ketika mencela temannya, saudaranya, berarti dia mencela ciptaan Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Wattin wazaitun. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Sesempurna-sempurna bentuk. Kemudian Anda cela, itu tidak bagus, jalannya pincang. Lah. Berarti Anda mencela ciptaan Allah, bisa kufur. Kalau terus-menerus bisa kufur. Berbahaya. Makanya diancam oleh Allah sifat mereka itu apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada. Mereka itu selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya setiap malam. Ya, rekening ini berkurang atau bertambah gitu. Boleh enggak begitu? Ya boleh aja menghitung uang, mengumpulkan harta boleh. Cuma keluarkan zakatnya, sedekahnya keluarkan. Kalau enggak berbahaya. Diancam dengan wail. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira orang yang punya harta itu akan enggak akan mati, akan terus hidup, awet muda. Menurut perkataan orang begitu juga. Ada orang usianya 60 tahun. Masya Allah awet muda. Rambutnya hitam terus. Ya, karena disemir. Ya, sehat. Ya enggak apa-apa kalau dia mau olahraga. Ini ada orang usianya baru 39 tahun kayak orang tua. Ya, kayak apa? Orang tua, kepikiran banyak utang. Ya. Apakah ini pernyataan sahih lah? Belum tentu, enggak bisa begitu. Penyakit tua enggak bisa disembunyikan. Kalla la yumbadanna fil hutama. Tidak benar seperti ini. Justru mereka akan kami masukkan, kami akan lempar ke hutama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Apa itu hutamah? نَارُ اللَّهِ مُوْقَدَةُ. Api Allah yang sudah dinyalakan. Api Allah kalau sudah dinyalakan, dan ini sudah dinyalakan. نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ, yang sampai menghujam ke hati. Azab neraka itu tidak hanya membakar daging, tulang, tapi ke hati, supaya merasakan sakitnya. Api dunia lain dengan api akhirat. Hadirin sekalian, api akhirat punya akal. Punya apa?
punya akal, punya suara, bisa ngomong. Lain dengan api dunia. Ya, dan dia tahu hati-hati manusia yang buruk. Semakin benci sama Islam, dia bisa sama api neraka itu. Allati tattali alal afida. Afida jamak dari fuad. Fuad afida, hati. Yang menghabisi mereka. Ya. Alaihim narum musadah fi amadin mumaddadah. Ya, jadi apa namanya? Mereka dikepung sama neraka. Di amid, amud, amud itu apa namanya, kayak tiang gitu, besi, diikat mereka, ditutup pintunya, ya bisa dibayangkan, menjerit, enggak ada yang mendengar, azab neraka. Makanya hati-hati, jangan mengumpat, jangan memusuhi Allah. Ini Abroha seperti itu. Ya. Ini juga, hadirin sekalian, kabar gembira bagi orang Quraisy. Kenapa Allah gagalkan, dan Allah selamatkan orang Quraisy supaya orang Quraisy nanti itu, ya sebagai penjaga dari rumah Allah, mereka bisa berniaga, bisa aman. Ya seharusnya mereka bersyukur. Makanya ayat atau surah Al-Fil dengan surah Quraisy saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dengan kejadian ini orang Quraisy bersyukur. Orang Quraisy Abdul Muthalib CS ini melihat sendiri. Bayangkan, melihat sendiri bagaimana azab Allah turun ke pasukan Abroha sedangkan mereka selamat. Makanya Allah mengatakan liila fi Quraisy. Allah memberikan kelembutan bagi orang Quraisy. Mereka biasanya bersafar ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Mereka suka bersafar berniaga di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Suria, ke Damaskus. Orang Quraisy berdagang. Bayangkan kalau dikuasai oleh Abroha. Ya, kalau negeri enggak aman, bisa enggak berniaga? Berdagang, tidak bisa. Makan pun tidak bisa, tidak aman. Kalau situasi perang, dijajah lagi sama Abraham. Makanya Allah menyuruh apa? Falyabudu rabbahadzal bait. Hendaklah mereka itu orang Quraisy, orang Arab itu, menyembah siapa? Yang punya rumah ini. Siapa? Allah. Allah tidak mengatakan falyabudu rabbakum. Hendaklah kalian sembah Tuhan kalian. Lah, mereka punya rob-rob banyak. Mereka punya apa? Arbaban min dunillah, banyak. Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal. Belum patung-patung yang banyak itu. Tapi Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Mereka tahu. Rabb hadzal bait, Rabbul Ka'bah man? Allah. Tahu mereka, enggak ada yang lain. Suruh supaya menyuruh supaya mereka menyembah Allah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan mereka makanan di saat mereka kelaparan. Allah yang memberikan rasa aman di saat mereka ketakutan. Dari apa? Dari serangan Abroha, ketakutan. Selain Abdul Muthalib, takut orang Arab, gemetar. Orang Arab waktu itu melihat pasukan Abroha gemetar ketakutan. Abdul Muthalib tidak. Ini hebatnya kakeknya Nabi. Hadirin sekalian. Ya, tapi ya mau enggak mau harus menyingkir. Mereka tahu itu. Dalam mereka bersyukur, jangan menyembah berhala. Bukankah itu kehendak Allah semuanya, kekuasaan Allah? Nah itulah. Ini terjadi 50 hari sebelum apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai bukti irhasad, yaitu apa namanya? Kejadian yang luar biasa untuk kelahiran Nabi, untuk menyambut lahirnya Nabi. Sehingga Nabi lahir dalam keadaan Mekah aman, tidak ada masalah. Tidak ada Abroha, tidak ada. Tidak ada di Nasara, tidak ada. Ya, nusratul lin nabi, untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena akan lahir cikal bakal nabi terakhir, rasul yang terakhir akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka digagalkan ini Abroha CS ini. Nah, itulah hadirin sekalian beberapa kejadian sebelum lahirnya Nabi. Makanya Nabi itu lahir hari Senin bulan Rabiul Awal tahun apa? Gajah. Orang Quraisy dulu enggak tahu, enggak ngerti tahun. Lain dengan orang Romawi. Ya, ahli kitab, mereka punya ilmu kitab. Punya tahun-tahun. Orang Arab Badui enggak tahu. Pokoknya ada kejadian besar, yaitu sudah tahun gajah. Soalnya tahun itu lahir Nabi, sehingga Nabi lahir di tahun apa? Gajah. Itu aja sudah. Enggak usah pusing-pusing. Ya. Nah, begitulah orang Arab Badui begitu. Ya.
Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.